Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini untuk jajannya tuh udah aku tusuk-tusuk pakai tusukan sate kayak gini. Dan ini ya hasilnya, ini tuh aku cari gambar-gambar kayak gini di Google, terus aku print gitu pakai kertas foto, guys. Poster juga bisa sih. Terus habis itu ini untuk styrofoamnya ada 2. Karena ini styrofoamnya tebel, terus kain spoonbone-nya udah aku kerucutin dan aku tempelin kayak gini. Aku staples dulu sebelumnya dan aku tempelin pakai solasi kayak gini dan hasilnya kayak gini. Terus sekarang aku bakalan langsung aja ke tutorialnya ya. Untuk kertasnya tuh aku ada 2 ukuran. Yang pertama tuh yang mini. Untuk yang mini ini tuh satu kertas buka dibagi menjadi 8. Terus yang satunya tuh ukuran gede kayak gini. Ini satu kertas buket dibagi menjadi 4. Dan sekarang aku bakalan langsung aja ke tutorialnya.